Menteri Pertahanan Menteri menegaskan bahawa 49,816 pekerja kontrak tidak akan ditukar status pekerja kontrak mereka walaupun bekerja lebih 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, mereka tidak akan diberi peluang untuk bekerja tetap. Malah pada 30 hari bulan 1 2013 bila mana statement yang dikeluarkan bersandar kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, sebanyak 50 pejabat awam berstatus kontrak lebih 3 tahun akan dikaji dan diberi peluang untuk menjadi pekerja tetap. Tetapi semalam menteri kata tak akan dibuat perubahan dasar itu. Untuk pengetahuan, pekerja kontrak ini sebenarnya lebih daripada itu. Dan kerja kosong yang ada lebih 100,000 pekerja. Ini telah dimaklumkan oleh Presiden QPEC sendiri di Perlis dan menyatakan bahawa kerja kosong dalam negara ini yang mesti diperlukan 100,000 lebih. Dan malangnya dalam manifesto Barisan Nasional mengakui bahawa mereka ini perlu dibagi pekerja tetap jika mereka layak dan qualified. Qualified lah, layak tu dengan izin. Ini menunjukkan bahawa manifesto Barisan Nasional merupakan propaganda untuk mendapat meraihkan undi Perkhidmatan Awam. Saya ingin tegaskan, saya akan bawa kes ni lagi dalam Dewan Perbahasan Belanjawan, bahawa mereka yang bekerja lebih 3 tahun tidak boleh dikompromi. Mereka wajib dikonfirmkan. Kerana kalau kerja itu kosong, mengapa mereka diperlukan? Dan saya diberitahu juga, ADO pun ada kontrak. ADO pun ada kontrak. Dan saya pula diberitahu, dalam Dewan Parlimen ini pun ada pekerja kontrak yang bekerja lebih 5-6 tahun. Masalah ni, dasar kita ni menekan, memberikan perinayaan. Mereka tidak dapat faedah. Menteri kata dapat faedah semalam. Sepanjang yang saya tahu, pekerja kontrak tak dapat benefit yang mana pekerja perkhidmatan awam dapat. Seperti cuti bersalin, perubatan, cuti cuti tahunan, dapat bonus dan sebagainya, mereka tak dapat. Jadi mana faedah kelayakan mereka tu, sampai bila mereka nak bertanggung beban sesara hidup? Jadi saya mengambil penekanan sebab semalam menteri kata dia tidak berhasrat untuk confirmkan mereka ni. Jadi saya ingin menegaskan bahawa mereka bukan hamba kepada pemerintah. Mereka juga rakyat yang perlu pembelaan. Mereka juga ada tanggungjawab. Mereka juga ada masa depan. Kalau seorang itu umur 25 tahun, keluar universiti, kerja kontrak, apa berlaku? Ianya akan memberi kesan buruk masa depan. Ianya tidak ada ruang untuk dia mendapat benefit atau faedah. Ini tak boleh dia kompromi. Dan saya tidak tahu mengapa kerajaan sanggup menginaya rakyatnya sendiri. Dan mereka ni kalau tidak diperlukan, kenapa mereka bertahan sampai 11 tahun, 10 tahun, 9 tahun, 3 tahun? Kalau bukan kerja itu diperlukan. Menteri kata kerja itu diperlukan tahun by tahun. Kalau tahun by tahun, kenapa lebih 3 tahun? Dan ini adalah dipanggil soalan mengelak dan tidak bertanggungjawab. Ini kami tegaskan. Pakatan Rakyat ingin menegaskan bahawa kami tidak boleh melihat rakyat disengsarakan sebegitu. Saudara mungkin tidak berada dalam kelompok itu, tetapi saudara jangan lupa, mereka di luar sana mungkin saudara kita, mungkin anak kita, mungkin adik kita yang bekerja seperti guru sandaran contohnya. Guru sandaran, berapa tahun guru sandaran? Kontrak 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, sampai 8 tahun pun ada. Kalau tidak diperlukan oleh mereka, perlu apa mereka di sana? Perlu diberikan peluang mereka dulu. Bukan ambil pelbagai guru daripada luar negara kerana guru bahasa Inggeris tidak melayakkan mereka mendapat pekerja tetap. Itu alasan yang rapuh dan tidak profesional. Dan saya tidak bersetuju dengan mengambil guru-guru luar negara untuk menampung sedangkan kita ada guru sandaran yang bekerja lebih 8 tahun, 7 tahun. Apakah mereka tak layak? Kalau tak layak, kenapa mereka disambung kontrak mereka tahun demi tahun? Dan ini tidak boleh kita kompromikan. Kami tegas bahawa tidak boleh berlaku perhambaan cara moden yang dibuat oleh kerajaan yang tidak memberikan hak kepada pekerja-pekerja kerajaan yang berkontrak. Termasuk dalam parlimen ini yang bekerja kontrak yang bertahun-tahun. Amalan ini tidak baik dan inilah hamba
cara moden yang diamalkan oleh kerajaan yang perlu diperbaiki. Dan tidak boleh dikatakan bahawa melepas tangan 49,816 ini tidak berhasrat dihasratkan untuk pekerja tetap mereka. Apakah ini yang dibuat dalam manifesto yang dijanjikan? Dan ini adalah mengkhianati janji mereka kepada rakyat yang mengharap pada pilihan raya kali ini mereka dikonfirmkan. Tetapi jawapan menteri semalam amat-amat menduka cita. Dan harapan mereka punah apabila tiap-tiap tahun hanya menunggu kontrak mereka disambung, disambung, dan penghidupan itu akan mendera mental mereka, dan ini memberi kesan buruk kepada mereka dan keluarga mereka. Dengan demikian, kami tegaskan bahawa kami tidak akan berkompromi dan kami akan lawan sampai mereka ini dikonfirmkan. Dan ini janji kami dalam Dewan. Dan janji kami ini tidak akan kami tarik dan tidak akan kami kompromi. Dan ini harus didengar oleh Jabatan Perkhidmatan Awam bahawa kami berserta dengan QPAC tidak boleh toleransi dalam soal masa depan orang-orang yang bekerja dalam perkhidmatan awam yang diamanahkan begitu lama tetapi mereka tidak diberi hak